pendengar dan netizen El Sinta, saat ini El Sinta berkesempatan hadir untuk ikut dalam launching bus pariwisata dari Indoren. Dan di belakang saya saat ini terdapat dua bus medium dari Hino. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita lihat-lihat yuk. Tempat duduknya senyaman apakah? Wow, dari tempat duduknya ya kan cukup nyaman banget dan jaraknya pun jauh dari kaki sini ke apa namanya ini tempat duduk depannya itu luas. Dan kita akan belakang. Sebenarnya ini ada 30 seat mobil, namun ini merupakan bis Hino Premium, jadi hanya dibataskan 24 seat, 2 ada di kanan dan 1 di kiri. Di belakang ada 4 seat dan juga terdapat 2 Smart TV box, 1 di depan dan juga 1 di tengah. Dan nantinya ini bisa diturunkan, kita bisa nonton TV bareng-bareng atau karaokean kayaknya seru. Pendengar dan netizen El Sinta, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Iwan selaku marketing dari Indo Group. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Ya, saat ini Indo Group ini sedang menawarkan bisa apa tuh Pak? Jadi gini, ini perkembangan dari bisnis baru di Indoren. Sebelumnya kan tahun lalu kita di bulan Agustus kan buat bus akap ya, double decker, tujuan Jakarta ke Jogja gitu loh, atau Jogja-Jakarta. Sekarang ini berjalannya waktu kok kayaknya cuman akap doang, kok ada yang kurang ya. Jadi diversifikasi produk, kita cobain bikin medium bus wisata. Jadi kalau yang pertama itu kita tujuannya Jakarta-Jogja, cuman bolak-balik aja tuh Jakarta Jogja, Jogja Jakarta. Nah kalau yang wisata ini bisa kemana aja, selama masih Indonesia ya, nggak boleh keluar Indonesia. Jadi mau ke Bandung boleh untuk wisata, mau ke Pengalengan, nanti misalnya ke Jogja juga bisa gitu. Gitu. Hitungnya hari dan sebagainya. Gitu. Untuk seriesnya sendiri itu menggunakan series apa tuh Pak? Jadi kita pakai sasis Hino itu yang medium, tipenya itu GB150L. L itu long. Dan otomatis kita punya mesin. Transmisinya otomatis. Iya. Oh gitu. Jadi yang akap juga kita otomatis tuh transmisinya. Jadi walaupun busnya gede gitu ya, tingkat tapi otomatis. Jadi harapannya sih begini dengan otomatis. Jadi si penumpang bisa lebih nyaman karena kan perpindahan giginya akan lebih smooth ya, dibanding dengan pakai manual. Kalau manual kan masih ada begitu driver yang kurang terlalu ini. Pindah giginya kaget, kalau itu kan smooth karena kan otomatis. Seperti itu Mas. Untuk keunggulannya sendiri nih di apa sasis G150L ini apa itu Pak? Kalau sasis mengenai teknis kendaraannya nanti mungkin teman-teman dari Hino ya yang bantu jawab ya. Tapi kalau dari produknya, ini bus medium kita kan kalau di market itu banyaknya muatannya itu seatnya itu 30-33 seat. Ada juga malah yang 35 nih seatnya. Dan umumnya itu konfigurasinya tuh dua-dua bangkunya itu. Jadi dua di kanan, dua kiri gitu. Padahal medium gitu kan, medium itu kan sempit ya. Terus kita buatnya itu cuma 24 seat. Dan konfigurasinya tuh 21. Nggak aneh-aneh kok, layanan di dalamnya juga nggak terlalu aneh-aneh. Karaoke udah pastilah, namanya bus wisata ya, bisa karaoke. Pakai yang wireless gitu, jadi bisa dipindah-pindah tuh nggak usah narik-narik kabel gitu loh. Seperti itu. Barangkali di tengah telaga. Ya, kita baru saja naik bis dari Wisma Indomobil menuju ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tadi kita habis nyobain bisnya itu, suspensinya sangat empuk, benar-benar smooth.
Pendengar dan netizen El Sinta, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Supono selaku Field Advisor After Sales Service Indomobil wilayah Jabodetabek. Selamat pagi Pak Supono. Pagi Pak. Ya. Untuk Indomobil sendiri dari Hino ini lagi menawarkan produk apa ini Pak? Ya, baik, terima kasih Bapak semuanya ya. Jadi saat ini kita ada produk GB150 LET ya. Jadi ini produk terbaru dan memiliki tipe mesin terbaru Pak, seperti itu. Untuk mesin sendiri bagaimana nih sistem pembakarannya nih? Ya, jadi dengan regulasi yang terbaru memang untuk GB150 LET ini sudah dilengkapi dengan sistem common rail dengan standarisasi emisi gas buang standar Euro 4 seperti itu. Jadi nanti dari sistemnya tersebut selain common rail system juga dilengkapi dengan komponen-komponen after treatment sehingga mengurangi emisi gas buang yang nanti dihasilkan dari pembakaran. Untuk transmisinya sendiri itu memakai apa? Ya, jadi untuk transmisi karena ini ET kita menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan seperti itu. Lebih mudah berarti ya? Ya, jadi nanti dari pengoperasiannya jauh lebih mudah, baik dari jadi segala medan itu juga lebih mudah lah nanti pengoperasiannya. Untuk suspensinya sendiri ini apakah ada yang lebih khusus atau sama seperti sebelum-sebelumnya Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk di suspensi kami masih menggunakan leaf spring ya. Cuman kelebihannya di suspensi belakang ini kita ada double acting absorber dan juga ditambahkan stabilizer sehingga ketika nanti kendaraan ini berbelok ini akan lebih stabil. Lalu ada nggak keunggulan dari GB150 LAT ini? Ada ya. Lebih? Jadi selain tadi sudah kita jawab ya, kita sampaikan untuk GB150 ET ini ada penambahan front overhang. Jadi ini ditujukan untuk memperluas area bagian depan sehingga nantinya ketika dibuat karoseri ini mempermudah pada saat desain pintu masuk ke dalam kabin seperti itu. Yang membedakan nih dari bus-bus lain atau dari mesin lain dibandingkan yang saat ini, apa yang membedakannya Pak? Ya, kalau untuk di kompetitor sendiri ya, ya untuk di kelas ini untuk GB150 memang saat ini kan sudah regulasi Euro 4. Jadi memang secara sistem itu sudah standar Euro 4, lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan, oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Supono. Pendengar dan netizen El Sinta, tiba sudah kita ikuti rangkaian launching bis medium dari Indoren, yaitu bus GB150 Long AT yang di launching oleh Indoren. Dan juga tadi kita ikuti rangkaian jalan dari MT Haryono, yaitu Wisma Indomobil, menuju ke Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Lalu di sana kita ikuti games dan juga makan siang bersama. Lalu setelahnya kita menuju pulang ke Indomobil. Dan tadi sempat saya review bahwa mobilnya itu, bisnya itu, kursinya ada banyak fitur, yaitu salah satunya ada USB untuk charger dan juga ada dua smart box TV untuk karaoke serta fasilitasnya seperti ada layanan WiFi dan juga banyak juga salah satunya yaitu suspensinya juga empuk. Sementara demikian laporan dari Jalan MT Haryono, Wisma Indomobil, Rizky Riansa Putra melaporkan.